Sesetengah orang masih tidak faham kenapa masjid ditutup pada musim COVID ini. Persoalannya, pernahkah masjid ditutup sebelum ini akibat bencana penyakit berjangkit ataupun peperangan? Mari kita bahaskan. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Pada tahun 1005 Masihi berlaku wabak Justinian di Tunisia. Kerajaan Abbasiyah telah melaksanakan PKP yang ketat. Masjid, kedai dan universiti tertua di dunia iaitu Universiti Qarawiyyin ditutup. Semua rakyat tinggal di rumah. Manakala tahun 1056 Masihi atau 448 Hijrah berlaku wabak Andalusia di Andalus, khususnya di bandar Sevilla, Sevilla dan Cordoba, sehingga menyebabkan masjid-masjid terpaksa dikosongkan dan ditutup demi mengekang penularan jangkitan. Kejadian penutupan masjid ini juga bahkan pernah berlaku di Masjidil Haram. Sejarah menunjukkan Masjidil Haram pernah ditutup sebanyak 40 kali. Ini sebahagiannya pada tahun 1424 Masihi atau 827 Hijrah berlaku wabak bencana di Mekah. Masjid-masjid sekitar sana terpaksa dikosongkan dan tidak didirikan solat jemaah. Bukan itu saja, bahkan Masjidil Haram sendiri pun terpaksa ditutup, sehingga diriwayatkan pada satu-satu ketika hanya imam dan seorang makmum sahaja yang dibenarkan untuk solat di dalam Masjidil Haram. Pada tahun 1837 Masihi, wabak sekali lagi melanda Mekah yang menyebabkan 3 tahun berikutnya, iaitu tahun 1838, 1839, 1840 Masihi, tidak ada ibadat haji. Manakala 1864 Masihi juga, ibadat haji ditangguhkan setelah 1,000 orang jemaah haji terkorban kerana wabak. Tahun 1987 Masihi berlaku penyakit kancing gigi atau tetanus atau meningitis yang telah menyebabkan lebih 10,000 jemaah haji dijangkiti. Ibadah haji ditangguhkan sekali lagi. Ini antara peristiwa penutupan Masjidil Haram. Selain dari Masjidil Haram, pada 29 April 2016 pernah berlaku serangan ke bandar Aleppo di Syria, menyebabkan masjid ditutup dan tiada solat Jumaat dilakukan. Maka sejarah tadi membuktikan para ulama di masa dahulu pernah mengizinkan masjid-masjid ditutup kerana wabak, bahkan juga ditutup kerana peperangan. Bukan sekali, bahkan banyak kali kejadian penutupan masjid ini berlaku. Para ulama terdahulu sudah tentu lebih mampu berijtihad dari kita. Mereka mengeluarkan pendirian menutup masjid demi maslahat. Keputusan menutup masjid di suatu waktu adalah solusi untuk menurunkan kadar jangkitan wabak dan ancaman yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada masa itu. Lepas ancaman dan bahaya ini berjaya diatasi, maka masjid kembali seperti sedia kala. Kita di zaman hari ini mengambil sunnah atau langkah yang pernah digariskan ulama silam demi menyelamatkan nyawa manusia. Jika semua ini sudah dibentangkan tetapi masih ada yang berdegil mahu terus membuka masjid di kala kes COVID makin meningkat, maka kita hanya boleh berdoa semoga Allah membuka pintu hati mereka. Benarlah firman Allah, wa ma alaina illa al balagul mubin, dan tugas kami hanyalah menyampaikan dengan cara yang jelas dan nyata. Yasin ayat 17. Ayuh transformasikan pemikiran kita demi melihat Islam terus kuat dan dihormati semula. Assalamualaikum.